Oke lor, kita lanjutkan petualangan Unity kita. Sebelum kita melanjutkan main quest kita, kita coba eksplorasi dulu. Ini kita baru kebuka di kota New York ya. Pertama kali intro dari Ubisoft telah terbuka. Aha. Kita sudah apa ya, formal bermain untuk petualangan game Assassin ini. Diawali di kota New York, apakah nanti akan ada kota-kota berikutnya? Saya juga belum tahu. Kita lihat dulu di mapnya. Kalau kita analisa di sini, ini ada City Lady, La City, State Occupy, difficult-nya ada dua ini ya, ada dua gambar dot gini ya. Ini dua. Nah, kalau ini satu, ini dua. Oh, ini 1 4 3. Oh, ini ada difficulty-nya. Karena kita baru awal, berarti kita eksplorasi di dot 1 dulu saja ya. Kita buka dulu viewpoint-nya. Ini ada gambar elang kayak gini, ini merupakan viewpoint ya. Oke. Mantap sih, mantap mantap. Dan ini yang tanda seru ini adalah main questnya. Kalau kita lihat legendnya kan single player mission, nah ini main questnya, mod mission ini side missionnya, co-op dan lain-lainnya. Ini objective missionnya, place of interest, cafe theater, collectible, NPC room mission. Oke, kita buka dulu ya. Kita akan buka dulu viewpoint, kemudian oh di sini ada icon kayak assassin ini. Itu guide atau oh ini ada Paris story, ada guide juga. Nah, kita nggak tahu yang ini itu apa gitu ya. Oke, langkah awal pertama kalau main game assassin creed itu kita buka viewpoint, jadi kita untuk nge-reveal semua map biar kita tahu mapnya seperti apa. Oke, selamat menyimak petualangannya. Lupa kalau mau naikin itu pakai spasi, kalau nggak pakai spasi dia nggak akan naik. Terus kalau ngelihat di icon-iconnya itu ada kotak yang warna merah, itu kayaknya kekunci deh. Kayaknya ada level pick locket atau apa gitu, loket gitu. Oke, berarti kita harus ke sana. Kejauhan ya. Oh, bisa loncat kayak gitu ah. Wish 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 wish. Kasihan ini si Arna di fitnah. Poinnya dulu.
Set. Ngeri sekali. Ini kalau loncat mati nggak ya? Kita eksplorasi dulu untuk ngambil-ngambil collectible. Itu yang kayak panah next apa ya? Coba legend. Ada nggak yang kayak next? Nggak ada. Nah ini, oh fast travel. Iya, karena dia udah di unlock ya. Oke. Ini fast travel. View database entry apa ini? Oh, Palais de Justice, Palais de Versailles. Oke. Nah ini bapaknya si Arno itu mati di sini. Oke, kalau ini itu bel kayak gini tuh apa ya? Bel kecil apa nih? Nggak ada. Oh, alarm doang. Oke. Banyak ini, kita lanjut dulu. Oh, kalau ini apa tadi? F shop. Oh gitu. Oke lah. V in progress tracker. Oh, ini chest ya. Oke, untuk mencari duit. Single player, cop mission, Paris story, mission escape. Sini dulu lah ya. Saya nggak pakai shift langsung loncat spasi. Bisa cheese. Buset darahnya. Oh ini ada apa ini? Koran. Loh, kan udah di marker ini. Oh,
bawah kan tuh. Itu apa ya? Di atas gitu. Kok deket. Tuh ada koran. Ke atas. Ish. Oh, kayak gitu. Enggak kok, enggak akan macem-macem. Fast travel pakai F. Ini 3D ya, mapnya kayak 3D. Mantap juga nih. Kita jalan-jalan dulu lah sambil collectible. Di bawah ini.
Ini apa? What's the password? What's the password? Oh, pakai password. Dudul. Pakai password. Pakai password eh. Kalau ini masuk pakai password. Dudul. Klik sini. Yes, coba. Masih perkenalan. Ke sana deh. Ambil di apa ini? Oh, sabotase aja. Udah gitu doang alarm belnya. Oh, kalau malam bagus ya. Gelap-gelapnya tuh ya bagus lah. Grafiknya. Cuman 100 doang eh. Kayak gitu eksplorasinya ya. Oke, untuk eksplorasi kali ini kita cukupkan videonya. Terima kasih telah menyimak Darkroom di sini. Sampai ketemu di video petualangan berikutnya.